Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Inglesius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama di sini, ada informasi nih dari Ayu Ting Ting yang mengatakan bahwa jahat banget dah orang itu, YouTube Kishu TV tadi malam dihack guys. Ini nih adalah informasi dari Ayu Ting Ting 41 menit yang lalu yang mengabarkan bahwa Kishu TV telah dihack oleh seseorang yang tak bertanggung jawab. Dan inilah wajah, dan ini adalah wajah dari sang penipu tersebut. Dan ini merupakan akun yang ada di Kishu TV saat ini. Wow. Dan menurut informasi, bukan hanya Kishu TV milik Ayu Ting Ting yang kena hack nih pemirsa. Kemudian Raditya Dika pun video-videonya dihack nih oleh beberapa akun yang tidak bertanggung jawab. Dan nama channel YouTube Kishu TV pun hampir sama dengan channel Raditya Dika. Semoga upaya yang telah dilakukan oleh Ayu Ting Ting membuahkan hasil dan Kishu TV bisa kembali normal dia. Wajah tersebut sepertinya Elon Musk nih pemirsa, tapi semoga saja Kishu TV bisa kembali dan bisa dinikmati lagi nih ya tontonannya. Oke sahabat semua, selain ada channel Kishu yang sedang dihack oleh seorang, di sini ada informasi nih 2 menit yang lalu dan 35 menit yang lalu, di mana di sini bertuliskan Ayu Ting Ting dinotik oleh salah satu penyanyi dari India nih pemirsa. Wah, sepertinya akan ada momen lagi nih di mana Ayu Ting Ting akan menyanyikan sebuah lagu India. Wah, kapankah itu? Dan di sini tak hanya satu pemirsa, ada 2 notik yang diberikan oleh sahabat-sahabat kita di Instagram Ayu Ting Ting. Salah satunya ada sang artis Fala Faliwal yang sedang bernyanyi ya dengan salah satu wanita cantik kedai pemirsa. Wah, ada apa nih ya? Ayu Ting Ting sepertinya akan kembali berkiblat ke lagu-lagu India, ataukah masih bersama dengan Korea-Koreanya yang memang sudah luar biasa. Kita akan menunggu nih informasi-informasi selanjutnya, apakah memang Ayu Ting Ting akan ada sebuah fenomena dengan artis-artis dari India. Wah, Mimin juga penasaran nih pemirsa. Dan di notikan kedua juga ada Rafael Singh nih pemirsa, penyanyi sekaligus artis dari India ini menotik Ayu Ting Ting dengan lagu terbarunya bersama dengan sang pujaan hatinya. Wah, sepertinya memang akan ada event besar yang akan mereka laksanakan. Kita akan menunggu kejutan-kejutan indahnya ya pemirsa. Tak hanya Ayu, di sini juga Nurul Ragi Rustami 21 menit yang lalu memberikan informasi, kangen gak sih nyanyi-nyanyi lagu India. Wah, Nurul juga sepertinya sudah memberikan lampu hijau dan juga informasi untuk kita semua bahwa Ayu Ting Ting sebentar lagi akan menyanyikan lagu-lagu Indianya nih pemirsa. Dan pastinya sahabat-sahabat yang memang ngefans sama Ayu Ting Ting akan merasa bahagia lagi nih, karena Ayu pastinya akan memberikan nuansa yang berbeda dengan suara yang khas dan juga penampilan yang sangat luar biasa jika memang ada event terbaru lagi mengenai artis-artis dari India. Informasi selanjutnya yang tak kalah heboh pemirsa, di mana di sini kita melihat nih kedekatan Ayu dan juga Boy William yang semakin hari semakin dekat. Apalagi kemarin mereka berdua hadir di acara pesta ulang tahun Robby Purba dan juga Doncel sahabat mereka. Dari sana juga terlihat Ayu dan juga Boy
tak malu-malu nih ikut salah satu game yang diberikan oleh panitia. Dan terlihat Ayu dan juga Boy bernyanyi dan juga berdendang bersama nih pemirsa, walaupun sedikit jahil-jahil nih ya. Dan ada informasi yang wow, spektakuler yang pastinya menjadi sorotan nih pemirsa. Ini adalah wajah sang pria bersandal putih yang kemarin sempat digadang-gadang menjadi panglima atau sang pangeran hati Ayu Ting Ting yang selama ini dinanti-nanti. Wah, penasaran. Dan inilah wajah sang pria tersebut, lumayan tampan dan juga lumayan putih nih pemirsa. Dan terlihat di sana juga Ayu Ting Ting menikmati ya obrolan manis yang mereka lakukan berdua di pemirsa. Apakah ini adalah pacar baru dari Ayu Ting Ting yang menurut informasi adalah seorang pengusaha besar yang ada di Indonesia? Wah wah, selamat nih Ayu Ting Ting selalu ya, semoga deh yang ini adalah yang ditunggu-tunggu selama ini. Semoga nasib dan juga takdir Ayu bisa bersama selamanya. Amin ya rabbal alamin. Mimin juga masih bingung nih antara Boy dan juga pria tampan ini. Dan kita akan menunggu keajaiban yang akan Allah berikan ya, siapapun pendamping Ayu Ting Ting. Kita doakan yang terbaik nih. Semoga saja bisa membawa Ayu lebih bahagia tentunya. Dan selain ada informasi mengenai sosok pria yang memang digadang-gadang sedang dekat dengan Ayu Ting Ting, bahkan ketika camping mereka selalu bersama. Di sini juga Mimin menginformasikan bahwa Ayu Ting Ting hari ini hadir di Brownies TV bersama dengan tim Brownies dan juga sahabat-sahabat Brownies lainnya. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting di Brownies TV hari ini. Semoga tayangan yang Mimin hadirkan bisa membuat sahabat semua bahagia karena bisa melihat wajah Ayu Ting Ting tentunya. Oke sahabat semua, itulah pria-pria yang memang selalu dekat dengan Ayu Ting Ting. Semoga ini bukan fansos ya pemirsa. Dan semoga doa-doa netizen yang baik dan budiman bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat semua, Mimin akhiri ya informasi kali ini. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan berlimpah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat semua, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.